Meski zaman sudah berubah dan terus berkembang, acara pembayaran mas kawin ini tetap dipertahankan sebab memiliki nilai-nilai budaya bagi generasi muda di tanah Papua. Pihak laki-laki yang dikawal bersama seluruh sanak saudara untuk datang ke rumah pihak perempuan telah membawa berbagai syarat adat sebagai alat pembayaran mas kawin dari pihak laki-laki, yaitu adat ansus biak. Bagaimana? Ada perlu apa? Coba ulang lagi. Coba ulang. Silakan. Kami datang di sini kalau ada kita mau bawa keluar. Biasanya secara adat pembayaran mas kawin yang dipergunakan adalah piring gantung atau ben bepon dalam jumlah yang cukup banyak dan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun tidak ada ketentuan khusus jumlah uang yang harus dibayarkan. Hal tersebut menjadi kesepakatan awal dari kedua belah pihak sebelum acara prosesi pembayaran mas kawin dilakukan. Namun minimal biasanya adalah 10 juta rupiah. Kedua belah pihak ini dapat berbaur menyatu dalam satu acara selanjutnya, yaitu penyerahan piring gantung dari pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak keluarga perempuan. Kesepakatan telah didapat jika kedua belah pihak telah mufakat dan semua bahagia, terutama laki-laki dan perempuan yang akan segera melangsungkan ke tahap jenjang pernikahan selanjutnya. Alparai keluarga Rubinas, Pugua Gaki dan keluarga terkait lainnya, kita akan sama-sama keluar dari lambungan ini, kita keluar dan silakan keluarga Parai berakan kepada perempuan keluar dan kita akan dansa sama-sama terjadi loputan, karena kita masih kepada posisi selanjutnya. Ya, silakan. Ini. Bapak di surga di sore hari ini di tengah-tengah keluarga Pugu Agakian. Prosesi adat pembayaran mas kawin ini bukan hanya sampai di sini, di mana terdapat kelanjutan dari prosesi ini, yaitu balasan dari keluarga perempuan. Di mana pihak keluarga perempuan akan mendatangi rumah pihak keluarga laki-laki dengan mengantar perkakas dapur yang diserahkan kepada mereka, yang mana nantinya akan dipakai oleh kedua pasangan yang telah diikat secara adat istiadat. Ya.
Ya. Kita lagi.